Lex mohon agar Sudia bisa tampil di Mama. I want to, going to Mama. How was? I hope, please. Sabar ya Lex, kalian pasti bisa. Fighting. Kami X-Plus akan terus mendukung Sodik. Semoga di tahun selanjutnya kalian bisa tampil bahkan menang award. Apalagi kalian baru banget debut, bahkan belum sampai 1 tahun. Kedepannya pasti akan dapat banyak awards yang kalian raih. Di sisi lain, meskipun sedang hiatus, BTS tetap mendapatkan banyak penghargaan di Mama 2023. Untuk grup BTS menang di 3 kategori, termasuk Daesang, yang sebelumnya sudah diraih dari 2018. Dan Jungkook BTS meraih 2 penghargaan atas lagu Seven. Suga meraih penghargaan Best Rap dan Hip Hop. Dan Jimin meraih penghargaan Best Male Artist. Selamat Bangtan. Set.